Halo guys, selamat bertemu kembali dengan channel Amora TV. Saat ini saya sedang berada di hutan untuk mencari tempat untuk memasang perangkap burung. Bicara soal perangkap burung mengingatkan saya kepada masa-masa dulu ketika saya masih kanak-kanak. Saya sering berkelana di hutan ini untuk memasang perangkap burung. Dan hari ini saat-saat seperti itu terulang kembali. Saya merasa senang sekali. Mudah-mudahan perangkapnya berhasil. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja pergi ke TKP. Kita cari lokasi ke sebelah sini dulu, guys. Biasanya burung turun di lorong-lorong seperti ini. Tapi kita akan mencarinya tempat yang paling pas. Halo guys, saya sudah menemukan lokasi untuk pemasangan perangkap. Yap, ini udah cukup. Tinggal kita mulai pemasangannya. Nah, pertama-tama di bagian belakang di patri kurang lebih seperti ini. Kiri kanan di patri. Pemasangan umpan. Saya di sini umpannya menggunakan, nah ini menggunakan, menggunakan jangkrik jumbo. Ini akan gerak-gerak terus seharian karena jangkrik jumbo sangat kuat. Jangkriknya akan tetap goyang-goyang. Ini tali ke bawah, ini merupakan tali untuk umpan. Nah, ini umpannya. Jangkrik.
Nah, jangan lupa di bagian belakang di sini dikasih daun-daun, dedaunan untuk penyamaran. Nah, itu dia umpannya gerak-gerak. Akhirnya pemasangan perangkap burung sudah selesai seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil dan dapat burung yang terperangkap. Kalau ini rame, nanti saya akan buat tutorial cara membuat perangkap burung yang seperti ini. Ini perangkap burung asli dari Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi untuk selanjutnya. Yuk!